Seekor buaya muara sepanjang 4 meter ini ditangkap karena sudah dua kali menyerang warga di Muara Pasar Sumur, Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten. Sebelumnya buaya ini masuk perangkap yang dibuat warga. Terakhir, buaya ini menyerang seorang pemancing, Hairudin, 35 tahun, hingga nyaris tewas. Korban sempat ditarik ke dalam sungai hingga tubuhnya harus mendapat 200 jahitan. Sementara habitat buaya muara di Pasar Sumur, Desa Sumberjaya sudah sangat meresahkan warga. Tidak adanya bantuan dari pihak terkait membuat warga berupaya menangkap sendiri buaya-buaya yang ada di sekitar mereka. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.